Halo sahabat petani milenial, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, di hadapan kita ini adalah kebun durian. Saat ini saya bersama tim saya sedang melakukan sanitasi atau pembersihan pada gulma yang tumbuh di sekitar kebun teman-teman. Ya. Dan ini akan saya manfaatkan untuk penanaman nilam ya teman-teman. Ya, jadi sebelum kita lakukan penanaman, terlebih dahulu kita bersihkan dulu gulma-gulma. Kemudian kita hamurkan pupuk kandang yang biasa saya gunakan, yaitu kohe kambing ya, yang sudah difermentasi, yang sebagai pupuk dasarnya teman-teman. Ya, jadi ini sahabat petani yang saya maksud, ya ini adalah sistem penanaman nilam dengan sistem sungkup menggunakan barang-barang bekas seperti ini teman-teman, seperti bekas aqua glass atau teh glass ya. Dan ini sama sekali saya tidak lakukan pengemburan lahan atau menggunakan hand tractor, tidak sama sekali ya teman-teman. Ini tanahnya sudah gembur. Sebelum itu saya lakukan penghamburan menggunakan pupuk kandang yang sudah difermentasi ya, dan hasilnya seperti ini teman-teman, tanahnya lumayan gembur ya. Dan ini sudah saya lakukan penanaman, lihat ya teman-teman. Nah, ini sudah berjalan 5 hari ya setelah disungkup ya. Dan cara ini benar-benar sangat simpel teman-teman. Tanpa kita lakukan penyemaian terlebih dahulu, kita bisa langsung menanamnya di lapangan ya. Cukup kita gunakan alat sederhana dan barang-barang bekas yang mudah kita dapatkan. Dan saya akan berbagi tips atau pengalaman saya ketika sebelum menjelang menanam nilam ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita harus bersihkan dulu gulma-gulma yang ada di sekitaran kebun ya, atau kita menanam di sela-sela pada pohon durian seperti saya ini ya. Jadi pada perkebunan durian ini saya sudah melakukan tumpang sari ya, yaitu pada tanaman jeruk ya, dan saya akan menumpang sarikan lagi pada tanaman nilam. Jadi kita perlu perlakuan khusus pada tanahnya, walaupun kita tidak mengolah dengan hand tractor ya teman-teman, atau mengemburkannya dengan alat tractor ya. Jadi kita berikan pupuk kandang atau kohe kambing yang sudah difermentasi ya. Kemudian setelah itu kita lakukan penyemprotan menggunakan E4 sebagai mikroorganismenya ya. Dan setelah melakukan penyemprotan, kita diamkan selama 1 minggu agar unsur-unsur hara mikro maupun makro yang ada dalam tanah akan normal kembali teman-teman ya. Seperti yang ada di hadapan kita ini ya, ini adalah tanah yang sudah saya lakukan perlakuan ya, hasilnya benar-benar memuaskan teman-teman. Dan ini contohnya teman-teman, bekas-bekas pada rerumputan atau gulma-gulma yang habis saya bersihkan, saya diamkan saja atau saya endapkan di permukaan tanah
dan ini akan menjadi atau tempat bersarangnya para mikroorganisme yang akan menyuburkan tanah, teman-teman. Kita lihat lagi yang sebelah sana, teman-teman. Ya, jadi sistem penanaman ini saya lakukan bersamaan ya, teman-teman. Harinya saya lakukan bersamaan ya, agar pertumbuhannya bisa merata, teman-teman. Ya, kita lihat lagi yang ini ya. Ya, ini benar-benar masih segar, teman-teman ya. Walaupun agak melengkung ya, tapi nggak masalah, teman-teman, karena bibitnya mengikuti dari media tutup bekasnya, teman-teman. Jadi teman-teman pasti penasaran kan, alat apa yang saya gunakan dalam penanaman ini? Ya, ini adalah alat saya yang saya gunakan atau yang sering saya gunakan untuk penanaman jagung maupun tanaman lainnya. Ya, jadi ini adalah alat yang saya gunakan dalam penanaman nilam ya. Kita lakukan seperti ini, kemudian kita tanam. Dan setelah kita tanam, kalau di saat musim kemarau, jangan lupa kita untuk menyiramnya terlebih dahulu. Kalau pas di saat musim hujan seperti sekarang ini, saya tidak perlu menyiramnya karena sekarang musim hujan ya. Jadi kita langsung saja tutupi menggunakan bahan-bahan bekas seperti ini, teman-teman. Ya, jadi adapun perkembangan pada tanaman nilam saya akan buatkan video selanjutnya pada part 2. Pokoknya dukung terus channel kami agar semakin berkembang, dan pastinya saya akan membagikan informasi-informasi menarik khususnya pada bidang pertanian. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga rezekinya selalu dimudahkan. Sekian dan terima kasih.